What's up everybody, welcome back to Chito Gaming. Dan kali ini kita bakal main Minecraft FIFA SMP Season 3. Dan kali ini kita bakal menamai 3 manticore baru kita. Dan kita bakal bikin farm yang baru ya guys ya. So yeah, let's get started guys. Okay guys, seperti yang kalian tahu, episode sebelumnya gue bilang sama kalian kalau gue udah ada manticore baru dan gue minta kalian untuk namain manticore-nya. Dan gue bilang gue nemuin manticore green dan manticore dark. Tapi setelah episode itu diupload, gue ada ini ke Nether dan gue dapet fire manticore guys. So jadi nggak terlalu banyak yang ini ya ngekomen ngasih nama fire manticore-nya ya. Jadi fire manticore-nya gue kasih nama sendiri ya guys ya. So buat manticore yang green, gue ada baca di komen kalau ada yang bilang kasih nama manticore-nya itu Saipul Hamil, dan gue baca itu ketawanya ngakak banget. Kenapa bisa ada Saipul Hamil? So, buat green manticore, gue bakal ini namain Saipul Hamil. Tapi gue harus nungguin dulu egg-nya. Terus why? Mungkin kita harus ini ya, guys ya. Di luar ya, guys ya. Coba kita di luar ya, guys ya. So, gue bakal taruh sana. Oke, ini kenapa gue enggak tahu kenapa. Dia kayak kebalik-balik bulu. Apa nggak boleh malam-malam ya? Cuman dia gitu. Terus buat dark manticore, gue baca ada yang bilang dark legs. Dark legs, kayak dark sama young legs. So kalau misalnya young legs nonton video ini, no offense dark legs. Oke, green tadi ya. Jadi Saipul Hamil. Gue nggak tahu kenapa dia ngasih nama ini. Cuman ini lucu banget. Saipul Hamil, you look so cute. Oh my god, you literally look so cute, though. Lu mau balik? Bisa nggak? Lu kesana? Lu gedenya di dalam aja ya, biar lebih gampang. Saipul Hamil, tolong ya. Okay, Saipul Hamil, go. Oke, lu bisa di sana ya, Saipul Hamil. Oke, bagus. So, buat dark manticore tadi gue bilang dark legs. Jadi kita gedein si dark legs ya, guys ya. Dan buat yang fire manticore, ini personal dari nama gue sendiri. Gue bakal namain dia Candy. Gue juga ada lihat di komen ada yang bilang Candy. Ada alasan kenapa gue mau namain dia Candy, karena gue di real life gue punya anjing namanya Candy. Dan gue mau namain Candy karena gue senang yang merah. Dan anjing gue itu seorang lagi seekor golden retriever. Jadi warnanya kayak krim gitulah. Mungkin lebih mirip ke merah ya kalau di manticore ya. So gue bakal namain dia Candy. So tadi ini yang dark namanya Dark Legs, Dark Young Legs. So misalnya kalau Young Legs nonton, misalnya Young Legs nonton, no offense ya Dark Young Legs, maafkan aku. Ini cuman saran dari komentar. Sumpah ini masukin Dark Legs susah banget, gila. Lu masuk agak sih? Huh? Masuk? Okay. Dark Luck sudah masuk, Saipul Hamil sudah masuk. Jadi tinggal Candy ya guys ya. So semoga gue bisa masukin nge-hatch di sini ya. Di nggak di dalam soalnya mungkin ya. Iya kayaknya. So taruh di sinilah. Loh, what? Oh shit. Rip. Sumpah. Guys, komen di komentar bawah. #ripcandy.
ini sangat menyedihkan ya guys ya. Ini salah gue banget ini. Kenapa? Why? Why did I do that? Tuh. Ya, sepertinya nggak kembali ya, Candy ya guys ya. Itu pure kesalahan gue karena gue orang tolol banget. Dan ya, yang ada sekarang cuma Saipul, Hamil dan Darklex. Jadi shit. sorry guys for cursing but oh damn, gue kesel banget. Kasihan banget ya guys ya si Candy. Gue harus ke Nether ngambil ini. Tapi gampang sih sebenarnya kalau nyari mantikor merah ya guys ya. Banyak di Nether. So kita nggak boleh ini ya, nggak boleh keseringan merenungkan masa lalu ya guys ya. Bikin sedih mulu, bikin sakit hati mulu. Tapi ayo kita bikin farmnya ya guys ya. So gue bakal tunda buat red manticore gue. Jadi mungkin next episode mungkin gue bakal nyari apa namanya red manticore. So yeah, tadi dark like sudah udah lahir. Green manticore-nya Saipul Hamil udah ini udah lahir juga. Jadi ada dua ya guys ya. So buat sekarang itu kita bakal bikin farm. Tapi kita kali ini kita bakal bikin ini aja ya guys ya. Farm wheat karena kita butuh roti ya guys ya. Dan itu aja yang bisa gue lakuin buat hari ini. Karena gue besok ada ulangan seperti biasa, banyak banget ulangannya. Gue kalau bikin alasan cepat-cepat recording itu gue nggak pernah bohong guys. Gue kayak memang bener-bener ada ulangan ya guys ya. Sekolah gue itu ketat karena gue ikut pertukaran pelajar, gue harus nyusul ini ya guys ya, nyusul nilai nilai-nilai yang kosong waktu semester lalu. Makanya kayak tugas gue itu lebih banyak daripada siswa-siswa yang lain. Makanya gue kayak sekarang itu terlalu maksain banget sih kalau gue nge-YouTube ya guys ya. Cuman gue bakal ngelakuin yang gue bisa ya. So di sini gue ada siapin ayam. Gue mau nunggu biar ayamnya banyak. Lalu gue bikinin ini guys. Chicken farm, oke okay, guys. So di sini gue juga ada ngegali banyak banget ya guys. Ini bayangin guys, tanahnya dari sini naik sampai atas sana ya sebelumnya ya guys ya. Dan gue gali guys sampai ex gue buat apa namanya nebang pohon buat persiapan ini hancur ya guys ya, yang ex diamond gue. Terus selembut ipul juga durability-nya jadi dikit banget. Dan shovel gue juga lagi 125. Mungkin gue bakal bikin shovel baru dan axe baru buat di enchant ya guys ya. Dan gue juga bikin diamond armor. Tapi enchantment-nya bikin sakit hati guys. Ini juga diamond task gue cuma unbreaking 3 guys. Bikin sakit hati banget gak sih? Ya gitu deh. So kalau di sini ada wheat farm, gue bakal naruh air di sini ya guys ya, seperti air di sini, dan dia bakal ngalir sampai ke bawah. Jadi entar kalau ada wheat di sini dia auto ngebreak ya guys ya, dan dia bakal entar jatuh ke sini biar gampang ditaruh ya guys ya. So iya, yeah, itu yang gue bakal ngelakuin. Jadi di sini entar ada seperti piston biasa, di sini ada air jadi bakal ketahan ya guys ya. So ya, yeah, ayo kita bikin ya guys ya. Oke, okay, kalau kita di ngebreak ini semua harusnya sih udah, yep, bener. So sekarang kita tinggal tahan semua ini ya guys ya. Tahan semua dulu ya, biar nggak ganggu. Okay, so kita taruh. Ah, gimana caranya? Oh no. Oke, okay, baguslah. Okay, life hacks. Whoa, no, Minecraft hacks. Okay, dan yes, betul banget. So, gue mau kayak ada button buat ngidupin switchnya itu di sini ya guys ya. Kalau gue misalnya mau taruh di sini, tentu saja gue harus ada redstone repeater ya. Ada redstone circuit.
di sini. Oke, okay, jadi sampai sini ya guys ya. So, gue bakal naruh semua restoran repeaternya. Oh, gue bikin 11 ya. Oke, okay, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thread, thread. Sip. Pas ya guys ya. Terus kita bakal taruh ini dan ini. Kita kurang redstone dust. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 blocks. Terus 1 biar iya connect semua. Dia gak bakal nge-attract karena gak ada block ya guys ya. Seharusnya gitu. Yap, dan seharusnya sih kalau bener ya, ini kalau dikasih power dia nggak bakal nyala. Dia bakal oke, okay, baguslah. So dapat semua itu, jadi sekarang tinggal nge-connect aja ya guys ya. So yap, selesai jadinya redstone circuitnya. Kalau kita pencet button ini. Aha. Loh, kok bloknya hilang anjir? What? Seharusnya udah selesai guys ya. So, kalau kita pencet ini, dia bakal ngebuka. Dan yap. Dan selesai. Oke, okay. Sip. Jadi redstone sistemnya sudah selesai ya guys ya. So kita bisa cover ini semua. Yap, dari sini aja nggak apa-apa. Nggak ada yang lihat juga ya. Oke, okay. Dan jika kita coba sekarang di sini ya guys ya, blocks, dan dia bakal turun dan gampang ya. Sip. Oke, okay. Oke, okay. So ada seed nggak gue ya? Kayaknya gue punya banyak seed deh kalau nggak salah ya guys ya. Oke, okay, gue ada 64, which is kayaknya nggak cukup ya guys ya. Mungkin gue bisa balik ke rumah lama gue atau base lama gue. Saipul hamil dan Darklight sudah grow ya guys ya. So kalau kita misalnya kita coba pakai Darklight ya guys ya. So kita ambil ininya, crafted saddlenya, dan kita kasih Darklight. Oke, okay, dia belum bisa di ride ya karena dia masih kecil guys ternyata. Kayaknya Saipul hamil udah gede ya guys ya. Saipul hamil udah gede, yap. Saipul hamil udah gede, jadi bisa di ride ya. So kita naik Saipul hamil guys ya. Kita ini dulu, kita screenshot dulu. Mantap, Saipul hamil udah bisa di ride ya guys ya. Kalau kita kesini, kita harusnya yap, kita nemu banyak seed. 3 stack kayaknya cukup ya. Semua if I'm not mistaken. Iya, kayaknya cukup, pasti cukup. Kita numpang ke farmnya Naki yang udah ditinggalkan. Kita ambil itu telur-telurnya, guys ya. Kita butuh telurnya. Ada 4 telur. Ini biar mempercepat ini ya, guys ya. Ininya chicken farm kita supaya kita bisa bikin chicken farm cepat-cepat. 1, 2, 3, 4. Damn you, RNG. Mulai bercocok tanam. I love cocok tanam. This is boring to be honest. Ini gue gak tahu kenapa bisa kayak gitu. Itu 50 blok loh guys. Kayaknya gak cukup ini ya. Kenapa kayak gitu? Apa gara-gara gue jalan kah? Oh, there's no water. Oh, gue lupa banget sama tentang ini ya guys ya, tentang air guys.
Oh no. Gue harus mikirin sesuatu tentang itu, guys. Where can we put water? Apakah ini berdampak? Ini bakal ngaruhin banget ya. Cuman kita bakal lihat apakah dia bakal tetap ngalir sampai akhir ya, guys ya. Fingers crossed. No. Dia nggak bakal ngaruh. Which is not good. Tapi kayaknya bisa diatasin ya, guys ya, dengan sedikit stone slab. Ya harusnya sih. Bukan sesuatu yang harus dipikirin. Kita lihat apakah dia ngeflow sampai akhir. Ini eksperimen ya, guys ya. Inilah yang eksperimen yang dikerjakan. Kecuali yang ini, kecuali yang paling bawah atau bagian atas juga ntar kayak gitu ya. Which is nggak apa-apa sih kata gue ya, guys ya. Nggak terlalu kenapa-napa. Bisa kita atasin ya. Kayaknya kita bakal hole kita bakal hancur ya, guys ya. Nggak bagus, nggak bagus. what? Oke, okay. Gue kira kita kehabisan seed. Makanya gue mikir kayak itu cepet banget habisnya. dan ya, semoga kita nggak terlalu kurang ya, guys ya. Oke, selesai ya, guys. Siap. Ini kayaknya di sini gue bakal ganti ya, jangan dirt ya. So yeah, di sini satu, sini satu. Sana satu. Dan yap, selesai. Oke. How to do this? Mantap. Haha. Cuman ada yang kosong di sini dan kosong di sana. Dan blocks, blocks. Dan ya, pas, guys. Woo. Akhirnya kita punya farm ya. Mungkin di sini gue bakal dekorasiin dikit. Itu gue taro ini ya. Oak wood. Biar kelihatan lebih seperti farm. Dan mungkin di tengahnya ini gue, bukan mungkin, pasti ya gue taro ya. Gue bisa naro chest di sini ya. Dua chest kayaknya cukup. Aha. Dan ya, yep, selesai. Yay. Oh, kalau kita pencet ini, dia bakal turun semua. Ntar kita bisa collect. Kita lihat dari atas. Yap. Wow. Gila, keren banget loh ini. High tech, fully high tech. Untuk sebelum selesaikan video ini, kita ini ya, tes keberuntungan kita. What? Oke, okay, satu, dua, oh, kapan gue sana? So, gue ngelihat ada manticore hijau, why not kita bunuh aja? Siapa tahu di FIFA, member FIFA ada yang nyari manticore, terus kita bisa jual ya, guys ya. Come here, kok nggak bisa sih? Woi, ah lu ah. Dapat turun nggak? Nggak dapat ya. Kayaknya cuma dapat cheatin aja ya. Cheatin. Gue nggak tahu caranya, cara bacanya. Iya, kita cuma dapat cheatin. Ah, what the heck is that cheatin? So hey guys, thank you so much for watching ya episode ini ya. Sorry, episode ini kita progresnya cuma dikit. Kita cuma bikin farm sama namai manticore. Seperti gue bilang, gue banyak ini juga tugas sekolah karena gue kelas 3 SMA. Gue manage time gue itu udah sama sekolah sama YouTube itu udah pas-pasan banget. Cuman ya gue bisa lah ngelakuinnya ya buat sekarang ya. So hey guys, thank you so much watching ya guys ya. Jangan lupa buat like video ini jika ini menghibur kalian. Kalau video ini nggak menghibur kalian, silakan dislike aja ya. Itu hak kalian semua. So hey guys, thank you so much watching. Dan gue bakal bertemu kalian di episode selanjutnya, guys. Bye-bye.